siap ya. Lu keluar malah ye. Waktu baca tuh. Anwar Rafi Nasar. Abang Ben Prem. Oh. Hei, gua macet. Oh, siapa? Aku macet. Sini kan ye, Anwar. Oke, tamu VIP silakan duduk. Halo Pak, iya Pak. Mana? Ya. Ini kok belum ada yang masuk? Udah. Aku bikin sekolahan 1997 sampai sekarang belum ada murid satupun. Kan kalau tahun itu kan Bapak lagi ngeramu jamu. Gimana, sudah ada yang sekolah belum? Sudah ada yang sekolah Pak, kebetulan hari ini akan ada pendaftaran. Bagus. Kamu sebagai sekretaris kerja yang benar ya, jangan kayak kemarin-kemarin baru bangun sekolah kamu rubuhin lagi, ngapain? Itu saya yang bayar. Bapak, emang saya jin. Kalau jin warnanya biru. Nanti Pak, ini segmen 3. Oh, ya. Iya, jangan colek dong. Siapa yang colek? Nanti kan orang-orang lihat disangkanya apa lagi. Emang lo LP suka ya sih, gue colak-colek? Enggak Pak. Ini anak saya. Oh, ini anaknya. Ini anaknya. Ini anaknya. Om, om, ini TTM om. Ah, TTM apa? Tante tapi mesra om. Aku ponakannya om. Tapi mukanya lebih tua ponakannya ya. Ceritanya. Bu, mohon maaf, ini anaknya. Ini keponakan saya, tapi oh, keponakan. Sebagai anak saya. Oh, sebagai anak pokoknya sendiri. Aku tayang banget sama tante. Aku tayang banget. Kenapa gak gue aja di panggilan? Lu minggu depan. Hah? Lu minggu depan. Kalau di koli. Tante, Api mau sekolah. Api mau belajar menjalani kisah hidup ke depan sama tante. Kamu gak boleh kayak gitu, nanti tante laporin ke mama kamu. Kamu masih kecil loh. Tapi om, jangan pacaran dulu. Aku gak pacaran loh. Bersihin dulu nih jamur nih pada keluar. Emang mamanya kemana? Mamanya lagi gak bisa nganterin. Oh, gak bisa nganterin. Sini om aku yang ngajarin ya. Tante, Api takut sama bu guru yang ini. Aku pak guru. Pak guru. Pak guru. Gak apa-apa, anak kecil kan mungkin jujur ngelihatnya kayak bu guru ya. Mungkin apa-apa. Apa bu? Ya, kamu gak boleh gitu ya. Kalau misalkan ini keponakan saya mau sekolah di sini, persyaratannya apa aja ya? Oh, persyaratannya ya, seperti biasa, uang pendaftaran. Uang pendaftaran. Ya, terus juga harus ada apa namanya bakat. Tapi sekolahnya berapa jam? Apa? Sekolahnya berapa jam? Maunya berapa jam? 5? 5 boleh, 4 boleh, 3 boleh, 2 boleh, 1 boleh. Kalau 5 jam, Api nanti kangen sama tante. Gak mau lama-lama. Keponakan saya ini banyak banget bakatnya. Oh, bakatnya apa aja sih? Kalau gak salah ada bakatnya Martil, tuh emang ya? Suka sama tante-tante. Ya. Om, kenapa sih om? Om ini kan greget. Ini tante aku. Iya, tahu. Aku ini sayang banget sama tante tau. Aku. Om, sayang banget om. Tahu, om juga tahu siapa kamu. Tante. Ibu mau belajar. Ibu, yang punya sekolah saya. Jadi ibu kalau mau nyekolahin anaknya siapapun di sini boleh. Tanpa bayaran. Aduh. Pak, tapi kan sekolah ini ada biaya pendaftaran. Diam kamu. Kebetulan ini keponakan saya tuh jago main piano. Bisa lihat. Bisa om. Bisa lihat. Aku bisa main piano om. Aku bisa pencet-pencet om. Piano om. Aku pencet-pencet piano om. Om mau lagu apa om? Aku mau lagu Andra. Siksa Kubur. Siksa Kubur judul film. Om nyanyi aku ilingin. Oke. Okay. Oh, Susan. Oke. Om nyanyi ya, Om. Okay. Tuh, 2, 3. Susan. Kalau gede, kamu mau jadi apa? Gak begitu, Om. Susannya berapa kali sih? Susan. 3 kali kan? 3 kali. Oke. Okay. Ulangin, Om. Susan, kalau gede, kamu mau jadi salah apa? Salah, Om. Om salah. Jack, Susan.
Susan, kalau gede mau jadi apa gitu? Oh, Susan. Oh, susahnya dua kali ya? Kali lagi ya, oke. Kali lagi ya. Susahnya kelebihan tuh, Dek. Dua. Ya. Sekarang dua. Dua, tiga. Susan, kalau gede kamu mau menjadi apa? Tantang ketawa mulu. Udah. Api gak mau, Om. Om, ketawa mulu. Emang kalau salah main piano, salah nyanyi harus gini? Enggak. Tapi manja. Om, api ini manja, Om. Api ini dari kecil. Pantesan panggil lu api panas hawa lu. Bedain anak manja sama beler, ngerti gak, Om? Aku kan dari kecil emang dirawatnya sama Tante Manda. Terserah sama Tante Manda, sama siapa juga terserah. Tapi Tante aku bisa nyanyi. Coba. Coba. Bener ya, sayangnya. Tapi sama kamunya. Turunan ya. Berarti ya, turunan ya. Berarti. Oh. Tante, kita nyanyi yang tanpa batas usia. Ayo. Dua, tiga. Suara Tante aku bagus, Om. Oh, Tante aku bagus, Om. Suaranya. Tantenya lolos ya, kalau kamu kayaknya mah cari sekolah lain ya. Api gak lolos? Enggak. Tante api gak lolos. Kamu mau kamu jadi tantenya gak? Enggak. Saya kalau ponakan gini saya gak mau. Ya. Kepalanya doyot mulu. Om. Kerjanya nyendemu. Ya. Om yang punya sekolah, masa aku gak lolos, Om? Yang mentes semuanya ini. Abdul ini, jadi yang menentukan. Emang namanya Abdul? Iya, bukan saya. Saya hanya yang punya sekolah. Tapi ya, tante mau lolos. Tante, om aku juga mau lolos, om aku mau sekolah. Iya, udah sekarang gini. Lolos atau enggaknya kan saya tergantung ada salon apa. Suruh tunggu dulu aja. Kamu tunggu dulu di sana ya. Sama tante yang mau jauh-jauh. Sama tante. Aku mau jauh-jauh. Di situ ya. Ada yang mau datang lagi soalnya, Pak. Ada, oke sudah masuk. Aku gak mau sekolah. Ini anaknya. Mau masuk sekolah sini. Makan dulu. Gak mau. Pokoknya aku gak mau sekolah. Aku mau nemenin mama aja. Oh gak ada. Kenapa? Apa? Saya cari celana. Nyari celana di mulut saya. Masa nyari emang lemari? Siapa tahu kan badannya gede. Mama, gak mau makan, gak mau sekolah, aku mau nemenin bu, mama. Bu, jangan dipaksa, Bu, kalau ini anak gak mau makan. Makan sama baksomu. Gak mau. Gak mau makan, gak mau pokoknya. Terus kamu mau jadi apa, nak? Gak mau. Katanya kamu mau bu, jadi. Kalau ngelihat bakat anak dari kecil kayak gini udah gedenya bahaya deh. Bahayanya dari mana? Enak aja kalau nonton aja tuh ada. Pokoknya kalau kayak gini-gini kayak penyanyi dangdut nasar-nasar gitu nih. Hati-hati ah. Bu. Saya kenal sama ibu. Ya. Ibu yang memenangkan lomba sinetron Ajab itu kan? Anaknya bisa punya bakat nggak? Kalau masuk sini harus dites dulu. Ini yang ngetes. Aku bisa menyanyi. Nyanyi? Bisa. Bisa. Aku copot dulu ini ya. Ya. Pokoknya aku bisa menyanyi. Ah, sejak kapan kamu bisa nyanyi? Mama kan nggak tahu. Aku bisa nyanyi. Ngajarin bapak ya? Apa? Bu, ibu kan ibunya. Saya gak tahu kalau anak saya punya bakat kayak gitu. Berarti kaul. Kaul. Kalau nyanyi bisa gak? Bisa. Coba nyanyi. Anakku. Kenapa ibu menang lotre? Lotre. Oh. Saya kira menang lotre. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Tangan pinun tutupmu, ayah yang mengadili. Walau ibu gigi membela, yang salah diputus cara. Adikku melanggar hukum.
Diganti. Apa? Jangan adikku melanggar hukum. Kamu gak punya adik. Ibuku melanggar hukum. Ya pokoknya aku gak mau sekolah. Nazar. Dek, nyanyi lagi dong dek. Tadi lagunya. Mau lagi ya? Mau lah. Lagi ya coba ya. Lagi. Yang panik tuh Ben karena gak pernah ya. Tapi dia bisa. Ya, dia bisa coba. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Adikmu kan melanggar hukum. Kamu menjadi saksi. Masalahnya apa? Melanggar apa? Tabrak lari atau gak apa? Punya adik. Orang gak punya adik kok adiknya mau hukum. Anak sematawayang dari 6 bersaudara. Oh itu namanya 6 bersaudara dong. Tapi ku melanggar, adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi, bahkan menuntut kamu. Ayah yang mengadili. Om. Ya. Itu saingan aku, Om. Ya, kalau kita lihat siapa yang paling berbakat. Tapi kan, Bel, aku siswa, itu kan siswi. Harusnya jangan aku digabung. Siswa, ya. Ini siswa juga. Tapi adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Sangat beruntung. Magadir. Adikku melanggar hukum. Kamu pas begitu masuk nyanyi kayak dia. Ayahku masuk neraka. Bapak aku gak mau sekolah. Ya. Udah. Terus. Kenapa gak mau sekolah? Udah mau. Mama kasih sore-sore bawa. Dengan bapak dengan siapa? Ya pak. Bapak dengan siapa? Dengan salaman pak. Namanya? Iya. Salaman pak. Namanya siapa? Salaman pak. Aduh. Orang ditanya nanya malah minta salaman. Ini nama bapak nama, siapa? Salaman pak. Ini salaman. Pak repot amat. Namanya Salaman. Nah, namanya nama Salaman. Nama saya Pak Salaman. Oh, gitu. Panjangnya? Hah? Panjangnya? Pak Salamanudin. Oh, yang panjang dong. Kedatangan saya kemari itu dapat info pak untuk menyokol anak saya katanya ya. Bapak namanya siapa ya? Geser. Bapak namanya? Geser. Iya. Geser. Geser. Maksud saya. Bapak. Maksud saya. Ya. Nama bapak. Geser. Iya. Pak jauh dong pak. Nama saya. Nama saya Geser Amirudin. Oh pak Geser. Geser. Bukannya seru geser. Ibu nama siapa? Pindah. Wah, yuk. Buru-buru aja dong. Sampai closing. Kasih lagu. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Bertiga nih saya ada yang mau saya tanyain, coba saya mau ada artikel dulu sebentar ya pak ya. Mana nih. Tuh. Sule Ajis dan Nunung reuni, Andre Taulani kerap menjadi pembahasan. Oh. Wah. Andre Taulani kayaknya sombong ya, udah gak mau gabung-gabung lagi ya. Bukan sombong, kemana tapi sibuk. Dia udah punya kegiatan sendiri. Sibuk ya. Banget kan sibuk, dia. Sibuk banget. Sibuk apa sih dia? Saking sibuknya dia kalau di chat hari Senin, dia balasnya Senin lagi tapi minggu depan. Lama banget. Coba ya, kita hubungin. Coba hubungin dong. Siapa? Oh kalian ya. Menganggap kita ada masalah. Iya kayaknya ada masalah. Enggak, kita tuh gak ada masalah. Gak ada masalah tapi...
Gak ada masalah? Gak ada. Kita cuma gak saling tegur aja ya? Enggak. Gak ada masalah kita. Cuma gak ada job aja ya? Tapi masih suka teleponan gak? Chat-chat masih. Chat, kadang-kadang dinner, macam-macam. Dinner? Chat? Coba saya hubungin dia ya. Coba telepon. Coba. Nah, kan jadi juga. Tapi akhirnya komunikasi biasanya lewat mana? Haji. Lewat jamban. Ini katanya ada Sule, ada Menunum. Ye, katanya kamu syuting nih, lagi syuting. Udah enggak mau syuting bareng ya? Lu lagi syuting juga. Nih, pakai mic. Syukurlah. Nah. Syukurlah. Lu enggak kangen sama kita? Enggak. Tuh kan, bener. Enggak. Jujur banget. Ya enggak, kalau sama kita kan dia enggak ada kerjaan. Oh, iya. Ye, enggak jadi ah. Mereka nanya, katanya kita ada masalah enggak? Lu jawab deh. Ya, Ji. Lagi syuting. Syuting nih. Ah, lu enggak diajak sama Trans TV lu. Ajak dong. Hah? Ajak dong. Ah, gua juga minta ngajak sama lu, lu enggak ngajak-ngajak gua. Emang kenapa sih nggak mau syuting lagi? Kayaknya udah nggak mau gabung lagi katanya sama Sule, katanya nggak tahu kenapa. Oh gitu. Dari Andre-nya? Iya. Oh. Emang gitu, Pak Ji? Emang gitu? Gue lagi baru syuting tahu. Sama Parto di sini. Hah? Gue lagi syuting sama Parto di sini. Oh dia lagi syuting sama Parto. Oh dipecah kita. Dipecah. Iya. Dibagi-bagi, Pak. Oh iya. Beda-beda. Lu sama Parto. Hah? Ji, lu sama Parto. Gue Nunung Magis. Dewi Gita sama Yujeng. Sekarang ini, sekarang OVJ udah terpecah belah. OVJ? Iya, gara-gara lu dilapor Pak kan? Ya udahlah, entar kapan main kesini ya? Kapan-kapan main dong kesini. Ya. Lu susah banget lu, dari pertama kali gua punya program. Kerana? Ini bukan talk show, lu gak mau datang-datang lu. Ini kesel beneran. Iya. Ya udahlah, nanti ngobrol-ngobrol ya. B. Hah? B. Hah? B. Iya, ini gua dengar. Itu ada cewek cantik. Apa sih? Cewek cantik di situ siapa itu? Yang paling cantik. Nih. Jadi apa? Yang jadi ini pemain film Soccer Shaolin. Main soccer. Ji. Main-main dong. Main-main dong. Kemana? Mana kek? Ya udah ya, Pak Ji, makasih ya, klarifikasi. Ya. Oh lagi. Ya, salam semua. Lagi syuting, lapor bu nih. Ya, tuh. Makasih Ji. Ya, makasih. Mangat. Ya, udah tahu, nggak usah ya, dilihat-lihatin. Ya. Ya, assalamualaikum. Salam. Makasih. Gak ada masalah kan? Gak ada masalah. Yang ada masalah itu, ya. Andre itu, lu nggak lihat ya dari tadi diam aja. Ada masalah. Dia lebih bermasalah dengan ujuk kolong doang. Iya Pak, makanya diem Pak. Ini mau daftarin sekolah. Jadi untuk iya. Bapak. Salaman. Mau daftarin sekolah siapa? Iya. Ini. Pasti enggak mau sekolah. Hah? Kok anak-anak pada enggak mau sekolah? Kenapa sih? Susah banget. Nih, Ibu, Bapak, ini kan sekolah memang benar-benar belajar. Ya. Wih, kalau mending kayak gini sekolah kapster deh. Bakatnya ya. Ini bapaknya harus dites dulu. Kebetulan, bapak, ya. Anaknya mau sekolah. Ya. Kita ada tes dulu. Ya. Bapak. Bapak jangan. Coba, saya tes dulu anaknya ya, boleh ya? Kebetulan saya udah bawa surat-suratnya Pak. Surat kelakuan buruknya saya udah bawa. Kelakuan baik. Dia gak pernah baik Pak buruk. Ya. Pak, aku gak mau sekolah. Pak mau pulang aja. Oke. Okay. Udah. Suryati. Suryadi. Saya tes matematika sebentar boleh ya? Boleh. Kalau 1 tambah 1? 2. 2 tambah 2? 4. Betul begitu? Salah Pak. Betul. Salah. 1 sama 1, 2. 2 tambah 2, 4. Kalau kita menyatu pasti berdua. Oh. Ya kan? Hitungan juga belum beres, udah suka sama gua. Coba Bapak tes aja ya, kalau tambahan pintar Pak, cuman kali-kalian aja nggak bisa. Kemarin tenggelam Pak. Kali-kali. Kali-kali. Kali-kali.
Bapak ini anaknya punya kemampuan apa? Ya? Punya kemampuan apa? Salto, Pak. Oh, salto. Kita lihat ya. Bisa kan, Pak? Bisa digabungin, Pak. Ya, coba. Dia satu aku, adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi. Jangan-jangan yang satu adek lu nih. Dari tadi melanggar hukum gak dipenjara-penjara. Itu apa isinya mau ditutup? Jadi bapak ibu yang sekolah itu bukan dia. Siapa? Ini anak saya satu lagi. Oh, adek saya. Halo ya pak ya. Jangan bawa-bawa kayak begini, saya udah trauma sama Ipan Gunawan. Bawa-bawa. Oh. Boneka arwah jadi viral ya udah. Ada kita cari sekolah tempat lain aja lah. Yang ini aku nggak mau cari. Ini siapa? Hah? Ini siapa? Adik saya. Adikku. Adikku melanggar hukum. Aku yang menjadi saksi.